Hello guys, bertemu kembali dengan Obin Morales Channel. So guys, kali ini Obin bawakan orang tengok, kita tengok bersama video daripada 1% No World, okay, channel. So jangan lupa guys, kita subscribe dulu, tekan tombol lonceng hijau juga, lepas like dan share. Okay. So dia kata tajuk dia 10 kota terpadat di dunia. Wow, bikin emosi. Mau jalan aja susah. Okey, so seperti itu. Okey, mungkin pada orang yang mungkin duduk di kota, mungkin dia suka di kampung kan. Tapi kalau sejujurnya macam Om Bin guys, Om Bin daripada perdesaan, Om Bin itu suka guys di kota sebenarnya. Walaupun dia macet, dia apa, Om Bin suka. Okey, so itu beza dia. Orang yang dah membesar dan biasa di bandar dan membesar di kampung, di desa. So Om Bin itu jenis orang yang suka macet. Bila suka tengok very crowded tempat-tempat kan. Okay, so tanpa kita berbasi-basi lagi guys, kita langsung sahajalah tengok video dia seperti apa cerita dia. Kota, 10 kota terpadat di dunia. Okay, so kita kira je guys. Okay, 1, 2, 3 play. 10 kota terpadat. Sobat 1%, saat diminta untuk memilih suatu destinasi untuk keliling dunia, kota manakah yang akan kalian jadikan tujuan wisata? Perlu diketahui, lebih dari separuh populasi dunia atau 55% dari penduduk dunia tinggal di kota. Kemudian diperkirakan pada tahun 2050, angka tersebut akan melonjak menjadi 68%, menurut Department of Economic and Social Affairs. Saat banyak dunia ya, terus mengalami urbanisasi, beberapa negara akan terus mengalami banyak pertumbuhan. Urbanisasi merupakan pergeseran penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Betul, tuh. Dan saat ini sekitar 4,2 miliar orang tinggal di beberapa kota di dunia, dengan Amerika Utara, Amerika Latin, dan Karibia menjadi wilayah paling urban. Oke guys, sebenarnya guys, Obin itu, Obin kan hidup di pedesaan sebelum-sebelum ini kan, jadi Obin itu bukan tak suka duduk di pedesaan. Om Bin suka juga guys, tapi Om Bin lagi memilih duduk di bandar guys, sebab di bandar itu kadang apa infrastruktur dia kan jenis kemudahan semua ada. Okey, kalau macam di pedesaan itu kadang dia punya elektrik pun kadang tak okey kan, kadang mati-mati gitu. Tempat nak di kawasan kampungan Om Bin itu susah guys sikit kehidupan dia, sebab jauh kan, nanti air dia pun susah kan. Kalau macam kita di bandar ini, okey, mungkin selain daripada kerja kita banyak-banyak peluang pekerjaan. Lepas tu infrastruktur dia semua komplit kan, senang kita bergerak ke mana-mana. Itu yang Obin suka gaya di bandar. Tapi ada juga orang-orang yang sudah biasa di bandar, dia orang tak suka duduk bandar kan, dia orang sibuk pergi tempat-tempat yang perkampungan-perkampungan. Tapi sebenarnya Om Bin itu guys lebih suka di bandar, sebab Om Bin konflik di bandar kan, seperti itu yang Om Bin suka. Okay, so sambung lagi. Di dunia dan Afrika menjadi negara yang paling banyak tinggal di pedesaan. Sebuah kota biasanya memiliki 3 ciri utama, yaitu memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, pusat segala kegiatan dan kegiatan utama non-pertanian. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah daftar 10 kota dengan penduduk terbanyak atau terpadat di dunia. 1. Kota Osaka, Jepang. Oh, Osaka engkau? Osaka yang mempunyai arti bukit besar adalah wilayah metropolitan terbesar kedua di Jepang setelah kota Tokyo. Belum pernah sampai ke Osaka. Osaka secara tradisional dianggap sebagai pusat ekonomi Jepang. Pada abad ke-4, wilayah ini telah berkembang sebagai pelabuhan regional yang penting. Kemudian pada abad ke-7 dan ke-8, wilayah ini juga berfungsi sebagai ibu kota kekaisaran Jepang. Osaka terus mengalami perkembangan hingga sekitar abad ke-19 dan menjadi pusat kebudayaan Jepang.
Salah satu tempat yang paling terkenal di Osaka adalah Istana atau Kastil Osaka. Kastil ini adalah salah satu landmark paling terkenal di Jepang dan memainkan peran utama dalam penyatuan Jepang selama abad ke-16. Saat ini, kota Osaka telah dihuni oleh 19.222.600. Oh my god, guys, 19 juta kau. Jadi maknanya kalau ni nombor 10, maknanya untuk nombor 10 ni Jakarta dia tak masuk, guys, belum masuk. Sebab Jakarta kan sekitar 10 juta, 11 juta macam tu kan populasi dia. Oh, maknanya Jakarta yang dah terlalu sesak seperti itu, guys, banyak apa penduduk dia ramai di Jakarta, maknanya tak masuk lagi, guys, dalam top 10. Sebab yang nombor 10 ni pun dah 19 juta. Okey. Jadi kota apa je, guys, yang Om Bin tahu itu yang paling padat juga, maknanya selain daripada Jakarta, untuk kota lah. Maknanya yang Om Bin tahu itu macam Tokyo, kan? Tokyo? Okey. Wow, itu sahaja. Mungkin Mumbai, New Delhi? Okey. Wow, so ni maknanya first Osaka. Okey, kita sambung. 65 jiwa dan menjadikan kota ini sebagai salah satu kota terpadat di dunia. 2. Kota Beijing, Tiongkok. Beijing adalah kota global dan salah satu pusat budaya, diplomasi dan politik, bisnis dan ekonomi, pendidikan, bahasa dan sains serta teknologi terkemuka di dunia. Beijing adalah salah satu pusat miliarder dunia dengan jumlah miliarder tertinggi yang tinggal di kota ini. Kota Beijing adalah rumah dari sebagian besar perusahaan milik negara terbesar di China dan menampung sejumlah perusahaan Fortune Global 500 terbesar di dunia. Menggabungkan arsitektur modern dan tradisional, Beijing adalah salah satu kota tertua di dunia, dengan sejarah yang kaya sejak 3.000 tahun yang lalu. Kota ini memiliki 7 situs warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO, di antaranya adalah Kota Terlarang, Kuil Surga atau Temple of Heaven, Istana Musim Panas, Makam Ming, Zhou Koudian atau Chao Koutian, dan bagian dari Tembok Besar dan Grand Canal. Saat ini Beijing dihuni oleh 20.035.455 jiwa dan menjadikannya sebagai negara terpadat di dunia. Beijing, Om Bin dah pergi, guys. Kota Mumbai, India. Mumbai. Kota Mumbai sebelumnya dikenal juga sebagai Kota Bombay yang menjadi nama resmi kota tersebut sampai tahun 1995. Mumbai adalah ibu kota keuangan, komersial, dan hiburan India. Kota ini juga merupakan salah satu dari 10 pusat perdagangan teratas dunia dalam hal aliran keuangan global pada tahun 2008. Kota ini memiliki jumlah jutawan dan miliarder tertinggi di antara semua kota di India. Mumbai adalah rumah bagi 3 situs warisan dunia UNESCO. Di antaranya adalah Goa Elephanta, Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, dan Mumbai's Victorian Gothic and Art Deco Buildings. Jumlah populasi penduduk yang tinggal di kota Mumbai saat ini diperkirakan mencapai 20.185.064 jiwa, sehingga menjadikannya masuk sebagai kota terpadat di dunia. 4. Kota Dhaka, negara Bangladesh. Dhaka adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di Bangladesh. Kota ini merupakan pusat ekonomi, politik dan budaya Bangladesh dan merupakan salah satu kota besar di Asia Selatan. Sejak didirikan sebagai ibu kota modern, keragaman populasi, wilayah, sosial dan ekonomi Dhaka telah berkembang pesat. Kota ini sekarang menjadi salah satu kawasan industri terpadat di Bangladesh. Dhaka adalah kota beta global utama. Hal ini karena menjadi tuan rumah kantor pusat beberapa perusahaan internasional. Populasi penduduk di kota ini mencapai 20.283.552 jiwa, sehingga membuatnya masuk sebagai kota terpadat di dunia. 5. Kota Kairo, Mesir. Kairo didirikan pada tahun 969 Masehi oleh dinasti Fatimiyah. Kairo telah lama menjadi pusat kehidupan politik dan budaya di kawasan tersebut, dan dijuluki sebagai kota 1000 menara karena keunggulan arsitektur Islamnya. Kairo dikaitkan dengan Mesir kuno, karena kompleks piramida Giza yang terkenal dan kota kuno Memphis terletak di wilayah geografisnya.
Kairo memiliki industri film dan Ombin tak sangka guys, Kairo Egypt tu boleh ni ada dalam senarai top 10. Ombin tak pernah terfikir pun. Okay, wow, amazing. Musik tertua dan terbesar di dunia Arab, serta institusi pendidikan tinggi tertua kedua di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar. Banyak media, bisnis, dan organisasi internasional yang memiliki kantor pusat regional di kota Kairo. Kota ini dianggap sebagai salah satu kota global dengan klasifikasi Beta Plus menurut Globalization and World Cities Research Network. Diperkirakan populasi penduduknya saat ini mencapai 20.484.965 jiwa, yang menjadikannya masuk sebagai kota terpadat terbesar di Afrika, Arab, dan dunia. 6. Mexico City atau Kota Meksiko. Mexico City adalah ibu kota dan kota terbesar dari negara Meksiko. Selain itu, kota ini juga merupakan kota terpadat di Amerika Utara. Mexico City adalah salah satu dari dua ibu kota tertua di Amerika yang didirikan oleh penduduk Aztec asli, dan yang satunya adalah kota Quito, Ekuador. Jumlah populasi penduduk Mexico City saat ini mencapai 21.671.908 jiwa, yang membuatnya masuk sebagai kota terpadat di dunia. 7. Kota São Paulo, Brasil. São Paulo adalah kota terbesar dari negara Brasil. São Paulo adalah kota dengan berbahasa Portugis terbesar di dunia. Kota ini memiliki ekonomi terbesar berdasarkan PDB di Amerika Latin dan belahan bumi selatan. Kota ini memberikan pengaruh internasional yang kuat dalam perdagangan, keuangan, seni, dan hiburan. São Paulo adalah kota kosmopolitan. Penduduk kota ini berasal dari 200 negara yang berbeda. Dengan populasi penduduknya yang mencapai 21.846.507 jiwa, menjadikan kota ini sebagai kota terpadat di Brasil dan juga di bumi belahan selatan. 8. Kota Shanghai, Tiongkok. Kota yang awalnya hanya sebagai desa nelayan dan kota pasar ini semakin berkembang pada sekitar abad ke-19. Kota ini adalah salah satu dari 5 pelabuhan yang dibuka paksa untuk perdagangan luar negeri setelah Perang Candu Pertama. Shanghai kemudian berkembang pesat, menjadi pusat komersial dan keuangan utama di kawasan Asia Pasifik pada tahun 1930. Kota Shanghai adalah daerah perkotaan terpadat di Tiongkok dan kota terpadat ketiga di dunia. Populasi penduduk saat ini mencapai 26.317.104 jiwa dan membuat kota Shanghai masuk sebagai deretan kota terpadat di dunia. Wow. So guys, Shanghai itu Om Bin dah pernah pergi jalan-jalan. Okey, dan memang tak dapat dinafikan. Sebenarnya Beijing, Shanghai itu kan guys, kalau kita naik MRT dia, oh my god, tak dapat dibayangkan guys kesesakan dia, tak? Terutama time-time kerja. Ya Allah, tak dapat dibayangkan guys. Kalau di Shanghai ataupun di Beijing, memang sesak gila dia punya MRT. Oh, okey. Itu pengalaman Om Bin lah kat sana guys. Okey, kita teruskan menanya Beijing dengan Shanghai masuk eh. Okey. 9. Kota Delhi, India. Oh, ni lagi. Kota Delhi atau secara resmi dikenal sebagai wilayah ibu kota nasional Delhi adalah kota dan wilayah persatuan dari India yang di dalamnya terdapat New Delhi, ibu kota negara India. Delhi adalah kota terkaya kedua di India setelah Mumbai dan merupakan rumah bagi 18 miliuner dan 23 ribu jutawan. Delhi memiliki signifikansi sejarah yang besar sebagai pusat komersial, transportasi, dan budaya yang penting, serta pusat politik India. Memiliki perkiraan populasi mencapai 29.399.100. Tengoklah guys, apa penduduk di New Delhi 29.399.141 dan memang tak dapat dirapikan guys selama Opin duduk di New Delhi, India itu. Oh my god, tak dapat dibayangkan guys kesesakan dia luar biasa. Tapi seronok guys sebenarnya. Mungkin kalau orang yang tak suka di bandar, mungkin dia tak suka kan. Tapi sebenarnya Om Bin suka guys tengok keadaan seperti itu. Di kawasan-kawasan publik dia kan terlalu sesak.
kendaraan dia lagi lah. Kalau boleh dia di celah-celah lorong pun ada kendaraan nak lalu. Sedangkan kalau macam mungkin kalau kita di Malaysia, mungkin kita dah tak terfikir guys, kawasan-kawasan lorong seperti itu, lorong-lorong di bangunan itu, kadang kita tak terfikir ada kendaraan lalu. Tapi kalau dekat New Delhi guys, punyalah dia sesak sampai lorong yang kita tak terfikir boleh dilalui oleh kendaraan pun masih ada kendaraan lalu. Wow, macam rindu pula guys nak jalan-jalan di New Delhi. Kota yang penuh sesak. Dapat bayangkan guys, dah hampir menyamai penduduk Malaysia. 29 juta. Kan Malaysia kan 30 berapa juta je gitu. Luar biasa. 41 jiwa menjadikannya wilayah perkotaan terbesar kedua di dunia menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. 10. Kota metropolitan Tokyo, Jepang. Agak dah guys. Pada awalnya, Tokyo adalah sebuah desa nelayan dengan nama Edo. Kota ini menjadi pusat politik terkemuka pada tahun 1603. Pada pertengahan abad ke-18, Edo adalah salah satu kota terpadat di dunia dengan populasi lebih dari 1 juta. Setelah berakhirnya kesyogunan pada tahun 1868, ibu kota kekaisaran di Kyoto dipindahkan ke kota Edo, yang kemudian berganti nama menjadi Tokyo, secara harfiah memiliki arti ibu kota timur. Tokyo adalah ekonomi perkotaan terbesar di dunia berdasarkan produk domestik bruto, dan dikategorikan sebagai kota alfa plus oleh Globalization and World Cities Research Network. Wow. Tokyo adalah pusat bisnis dan keuangan terkemuka di Jepang. Pada 2019, kota ini menjadi tuan rumah 36 dari 500 perusahaan Fortune Global. Pada tahun 2020, Tokyo menduduki peringkat keempat pada indeks pusat keuangan global di belakang New York City, London, dan Shanghai. Dari total populasi negara Jepang yang mencapai 125.960.000 jiwa, sebanyak 37.435.191 jiwa tinggal di Tokyo, menjadikan wilayah ini sebagai wilayah berpenduduk terpadat di Jepang dan di dunia. Wow. Sobat 1%, itulah 10 daftar kota dengan penduduk terbanyak atau terpadat di dunia. Nanti juga jembatan dekat Mumbai itu. Okay, so itu dia guys video kita. Dia kata 37 juta ke 39 juta, 37 juta kot yang duduk di Tokyo. Oh my god guys, amazing. Biasanya kalau contoh kita di Asia Tenggara itu, maknanya Jakarta kan dia lebih 10 juta gitu, penduduk dia 10 juta lebih ke 11 juta macam tu. Wow, kalau di Tokyo guys 37 juta. Oh my god, tak dapat bayangkan guys. Astaga. Oh, wow. So, terbaik info yang kita dapat tahu hari ini, itu dia guys, 10 kota terpadat di dunia. Mungkin tahun untuk tahun 2023 kot, sebab video itu 3 bulan yang lalu. Okay, so, kita masih boleh gunakanlah sebagai rujukan. Sebab dia baru video dia. So itu saja guys, semoga kita jumpa lagi di lain video. Thank you so much kepada korang yang dah selalu support Obid Morales channel. Okay guys, dah jumpa lagi.